Berarti benar yang katanya pastanya di sini enak, emang benar enak. Paten pasti enak. Yahut. Yakin. Assalamualaikum, balik lagi kita kulineran, jalan-jalan, jajan-jajan dan makan-makan bareng Armat Media. Hari ini kita mau buka bersama keluarga dan kebenaran memang hari ini ulang tahunnya Lala. Jadi sukses penting Lala hari ini 17 tahun. Ya, sekalian kita. Oh ya, dan hari ini juga ada mamaku di sini. Mama. Dadah dulu sama Armadian. Kita buka hari ini di teras by Akinini. Alamatnya ada di Jalan Bagus Rangin ya. Jadi si kafenya itu ada di lantai 2 dan dia ambience-nya tuh enak banget dan katanya menunya tuh enak banget di sini. Makanya kita mau cobain sekalian acara Lala juga sambil buka bersama. Kita masih jauh sih ya. Ya 17.55 ya buka ya. Masih sekitar 20 menitan kurang kita bukanya. Iya, makasih. Nah, yang ini menunya fettuccine carbonara. Dan ada lagi, ini sama ya. Kayak gini ya, fettuccine carbonaranya. Itu yang Madam Croissant ya? Nah, untuk menu-menunya ini bisa dilihat ya. Jadi dia lebih ke western sih. Dan katanya croissant sama panininya itu di sini enak. Juga untuk pastanya juga oke banget di sini. Nah, ini bisa dilihat menu-menunya. Oke, ini ya. Kayak gini. Nah, ini sementara sambil kita nunggu buka puasa yang udah ada itu ini Madame Croissant. Menggoda banget ya. Dan juga ini nasi goreng daun jeruk chicken katsu. Ini sunny side up-nya, aduh mantep banget kelihatannya. Oke,
A few moments later. Alhamdulillah udah azan maghrib. Jadi kita mau ngebatalin dulu ya. Di sini dapat free takjil. Ini apa ini tuh tadi mah? Lemon tea. Rasanya kita cobain aja atau kayaknya nih ini pakai coconut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Markisa ternyata. Markisa dan juga dikasih kurma ya. Kita buka puasa dulu, nanti setelah itu kita cobain menu-menunya. Nah, ini yang polo pesto. Aku pakainya yang pan. Kita cobain ya. Iya, warna hijaunya kalau pesto ini dari bayam yang di blender ya. Dan dia pakai parmesan cheese dan juga champignon mushroom. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget dia. Basilnya juga, ini ada basilnya juga. Ini basilnya kerasa banget. Oh iya, dia ada ayamnya juga. Dan untuk basilnya ini dia pakai bukan pakainya yang fresh basil, bukan yang dry ya. Jadi lebih wangi kerasanya. Berarti benar yang katanya pastanya di sini enak, emang benar enak. Paten pasti enak. Dan ini untuk croissant-nya adanya yang medium croissant tadi. Kita cobain. Untuk panininya kita nggak pesen karena ternyata sold out katanya. Nah, ini ada mushroom-nya juga. Dan pakai untuk cheese-nya dia pakai Gouda cheese. Nah, mungkin bisa kelihatan. Si Gouda cheese-nya tuh enak banget. Nih, kayak gini, ini seger banget ya. Mantap. Croissant-nya juga untuk matangnya pas dia. Nggak terlalu kering. Ya, Food, yakin harus dicoba. Nah, yang ini menu nasi goreng daun jeruk ikan cakalang. Kita cobain juga ya. Kayaknya ada pedes-pedes karena si cakalangnya biasanya dia rica gitu modelnya ya. Kita lihat ya. Dan tetap sunny side up-nya ini benar-benar menggoda. Karena bagus dia ngegorengnya ya. Enak nasi goreng cakalangnya, enak banget. Enak banget. Sayang tadi. Tadinya kita mau pesan ini beberapa biji, tapi udah sold out ternyata. Ini enak banget. Paten pasti enak. Pedes, jadi pedesnya nendang banget ini. Terus cakalangnya kayaknya diasap, enak banget. Makan dulu ya. Dede, nah untuk Dede dia pesennya yang nasi goreng chicken katsu. Jadi cocok kalau yang chicken katsu ini untuk anak-anak ya. Gak susah juga makannya. Dede gimana rasanya, enak gak? Enak. Nasi gorengnya? Itu dia nasi goreng daun jeruk. Gak pedes kan, Dede?
Jadi suka? Oke. Kalau yang kakak Lala, Lala apa tadi? Wagyu beef rice ball. Jadi teras Bayakin ini termasuk kafe yang belum lama ya, masih baru. Cuman untuk makanannya udah oke. Posisinya dia di lantai 2. Dan di lantai satunya ada Oyo ternyata. Penginapan. Jadi untuk yang nginep di sini di lantai bawah, kalau lagi cari makanan bisa juga langsung ke lantai 2 aja udah dapat makanannya. Oh iya, Ahmadian jadi untuk tayangan selanjutnya ke depan, untuk beberapa minggu ke depan, Ahmad mau mudik, ceritanya nih, mau mudik lebaran ke Bukit Tinggi. Tapi bunda gak ikut, Ahmad aja yang mau mudik, jadi nanti bakalan ditemenin untuk kulineran dan juga info wisata seputar Sumatera Barat sama Ahmad. Banyak kuliner-kulinernya yang enak di sana ya. Itu kampung halamannya Ahmad, by the way. Oke, makanan kita udah di. Mungkin sekian dulu untuk tayangan kita kali ini. Tungguin tayangan Ahmad Media berikutnya. Dan berikutnya kita akan lanjut di edisi Mudik Lebaran bareng Ahmad Media edisi Bukit Tinggi. Bareng sama Ahmad ya. Selamat Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini anak ayah dan bunda berumur 17 tahun. Ya, alhamdulillah. Semoga anak ayah semakin soleha, rajin sholatnya, semakin sayang sama ayah dan bunda, sama adik-adiknya juga, sama sekeluarga juga. Amin ya rabbal alamin. Dan Lala semakin giat belajarnya. Dan kalau bisa bikin vlog sendiri ya. Ya, bikin channel YouTube sendiri. Ya. Amin ya Allah. Nah, kalau sendiri bunda sekarang udah 17 tahun. Udah lebih lagi responsibility-nya, tanggung jawab Lala udah semakin besar. Semakin kita bertambah umur, tanggung jawab kita akan lebih besar. Dan kamu harus udah bisa nentuin mana yang baik untuk kamu, mana yang enggak. Itu jangan lupa yang nomor satu, sholatnya. Itu jangan pernah lupa, karena itu bekal kita sampai nanti kita pulang suatu saat nanti. Ya, itu aja pesan dari bunda. Pesan dari mama lagi apa? Ya, mama pesannya Lala ya, semoga pasti jadi anak yang solehah, yang sayang sama ayah bunda, yang makin menyenangkan ayah dan bunda ya, tambah berkah usianya, sehat terus ya, bahagia untuk dunia akhiratnya, amin, berkah selalu ya. Amin, Urbang, amin. Pesan dari diri sekarang, kakak. Oh, ada apa pesan diri? Gak tahu. Semoga kakak tambah sayang sama dede. Amin. Tiup lilinnya sekarang juga. Assalamualaikum, Marmadian. Dah.